Saya sebelum melanjutkan, saya mau tanya semua para hadirin dan hadirat, siap ngaji? Siap ngaji? Siap banggakan hati baginda Sayyiduna Muhammad? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi an'ama alayna bin ni'matil islam wal iman ni'matan jazilatan ala dawami yawmil marji' jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirina tayyibin wa ashabihi al-ghuri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yumittin. Kepada para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, baik dari segenap aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI, begitu pula yang saya muliakan untuk sahibul bait, dan juga untuk segenap para panitia yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam penghormatan saya kepada guru kita yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita, yaitu untuk guru kita Al-Habib Muhammad Raihan bin Said Al-Ghadri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah limpahkan barakah untuk beliau, dan selalu diberikan keistiqomahan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salam penghormatan saya kepada Al-Habib Rizki Al-Ghadri, begitu pula Al-Habib Abdurrahman Al-Madihid, begitu pula masih banyak lagi habaib-habaib yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang untuk beliau-beliau, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu pula salam istimewa saya, salam penghormatan saya, salam takzim saya sampaikan kepada malam hari ini, khususnya untuk kepada para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Semuanya kita minta sama Allah, angkat tangannya ibadallah. Kita minta sama Allah, tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya kesulitan, Allah lancarkan segala urusannya. Allah karuniakan anak yang saleh dan saleha. Dan mudah-mudahan kita keluar dari majlis ini, kita dicatat dalam hamba-hambanya Allah, dalam mati keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadallah, pada malam hari ini kita saling bermuajah satu dengan yang lainnya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memeriahkan daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kita merayakan 1400 tahun yang lalu Nabi telah diperjalankan dari Mekah menuju Palestina ibadallah. Dan kita sebagai umatnya Nabi, kita ini patut merayakan, patut bergembira, patut berekspresi untuk merayakan daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad terkadang sampai sekarang ibadallah, sampai detik ini mereka-mereka mengatakan, ngapain sih kita repot-repot merayakan daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi, padahal Nabi sendiri enggak pernah merayakan peristiwa Isra wal Mi'rajnya. Para sahabat tidak pernah merayakan Isra wal Mi'rajnya. Para ulama salaf
tidak pernah merayakan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Ngapain sih repot-repot? Kalau enggak dilakukan sama Nabi itu kan bid'ah. Kalau bid'ah itu kan sesat. Kalau sesat itu kan masuk neraka. Banyak sebagian ulama yang mengatakan hal sedemikian ibadallah. Banyak para ustaz-ustaz yang mengatakan ngapain sih kita repot-repot merayakan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi. Sama halnya kita sama repot-repot merayakan daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan Isra wal Mi'rajnya. Para sahabat tidak pernah merayakan Isra wal Mi'rajnya. Para ulama salaf tidak pernah merayakan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Tapi yang perlu saya catat, yang perlu saya katakan pada malam hari ini ibadallah, yang pertama kali merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa Habib? Kalau benar Allah Subhanahu wa taala merayakan daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Mari kita buka di Al-Qur'anul Karim. Allah khususkan satu surat. Satu surat yang dinamakan di dalam Al-Qur'an adalah suratul Isra. Allah mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj di dalam Al-Qur'an itu begitu panjang, begitu luas, begitu detail, begitu secara sharih. Allah mengatakan di dalam peristiwa Al-Qur'an tersebut mengatakan bahwa peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Jadi yang pertama kali bukan Isra wal Mi'raj Nabi bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang sesat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yaitu daripada suratul Isra. Enggak sampai di situ ibadallah. Peristiwa Isra ini, kalau kita berbicara peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, bahkan para ulama-ulama di antaranya daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau memiliki kitab tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau memiliki kitab tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Begitu juga Profesor Doktor Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu abrar, beliau memiliki kitab mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj yang nama kitabnya adalah Al-Anwal Al-Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah. Enggak sampai di situ ibadallah. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana peristiwa Isra'nya Nabi kita Muhammad. Di dalam peristiwa itu ibadallah, bahwasanya pada malam hari ini saya ingin sampaikan mengenai peristiwa Isra'nya Nabi besar Muhammad. Tolong didengarkan, peristiwa Isra' sama Mi'raj ini enggak bisa disamakan ibadallah. Enggak bisa disamakan. Peristiwa Isra', Isra' diambil dari kata Asra Yusri Isra'an, yang artinya memperjalankan pada malam hari. Diambil dari kata-kata syarra yasri, yang artinya memperjalankan di malam hari. Hanya saja Asra Yusri Isra'an di dalam Al-Quran ditambahkan hamzahnya ibadallah. Hamzah di dalam ilmu sharaf dinamakan daripada ta'wilnya ta'liyah, yang tadinya lazim dijadikan menjadi mu'tadi. Itu daripada peristiwa Isra. Itu namanya Isra. Sedangkan Isra Allah Subhanahu wa taala menjalankan seorang hamba-Nya Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad dari Mekah menuju Palestina, itu namanya Isra. Alhamdulillah. Itu namanya Isra ibadallah. Sedangkan Mi'raj, peristiwa Mi'raj di dalam kitab Murah Labib karya daripada Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Allah Subhanahu wa taala menjalankan Sayyiduna Muhammad dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Syekh An-Nawawi beliau punya riwayat bahwasanya
peristiwa Isra peristiwa Mi'raj, Allah pilih, Allah setarkan daripada Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, karena persis perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha persis berada di atas Masjidil Aqsa. Itu namanya Mi'raj. Kalau Isra memperjalankan, kalau Mi'raj Allah memperjalankan Sayyidina Muhammad dari Palestina, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Karenanya didapat pendapat ini Al-Imam Nawawi panjang lebar mengenai mi'rajnya Sayyidina Muhammad. Mengenai mi'rajnya Sayyidina Muhammad, beliau Al-Imam Nawawi Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, beliau panjang lebar menceritakan prosesnya Sayyidina Muhammad dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, ibadallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Singkat cerita ibadallah, kalau peristiwa Isra Mi'raj di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan panjang lebar mengenai peristiwa Isra-nya Sayyidina Muhammad. Allah enggak sebutkan secara panjang lebar, enggak disebutkan secara detail mengenai peristiwa Isra-nya Sayyidina Muhammad. Karenanya ibadallah, sebagian al-bagil ulama, sebagian daripada ulama, saudara, peristiwa Isra yang enggak percaya, yang sama Isra, yang ingkar terhadap Isra, maka hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam ibadallah. Karena di Al-Quran Allah sebutkan peristiwa Isra ini, Allah sebutkan panjang lebar mengenai peristiwa Isra-nya Sayyidina Muhammad. Tapi sebagian ulama yang ingkar, yang tidak yakin terhadap Mi'raj, hukumnya fasik, munafik ibadallah. Ini sebagian para ulama, karena beliau menukil daripada kitab Al-Quran, Allah enggak menceritakan peristiwa Isra, peristiwa Mi'rajnya. Yang diceritakan sama Allah hanya peristiwa Isra-nya ibadallah. Tapi jumhurul ulama, seluruh para ulama, siapapun yang ingkar terhadap Isra, siapapun yang ingkar terhadap Mi'raj, maka hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam, saudara. Sampai sini kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kalau begitu saya mau tanya ibadallah, semua yang hadir di sini semua jawab yang kompak. Yang pertama kali merayakan peristiwa Isra Mi'raj itu, yang pertama kali yang memerintahkan siapa? Siapa yang perintahkan kita untuk merayakan Isra wal Mi'raj? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha bijaksana? Siapa yang maha memberi kemenangan? Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj ibadallah. Peristiwa Isra dan Mi'raj dari Mekah menuju Palestina ditempuh kurang lebih perjalanan 1300 km ibadallah. Zaman dahulu belum ada namanya pesawat, belum ada yang namanya kereta, belum ada yang namanya mobil. Bayangkan 1300 km lebih dari Mekah ke Palestina, Allah balikan lagi menuju ke Mekah pada malam itu pula, saudara. Allah mengatakan asra bi abdihi lailan. Asra sudah mengandung makna, mengandung ijtihad bahwasanya Isra itu memperjalankan hambanya, memperjalankan Sayyidina Muhammad pada malam hari ibadallah. Tapi Allah tambahkan di Al-Quran dengan kata-kata lailan. Andaikan kalau Allah Subhanahu wa taala enggak menyebutkan lailan di Al-Quran, enggak menyebutkan lailan di Al-Quran, sebagian kita akan berpikir, punya pendapat, kalau peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu satu malam full ibadallah. Satu malam full. Bahkan Al-Imam
Fakhruddin Ar-Razi, yang kita kenal tafsirnya yang terkenal daripada At-Tafsir Tabir, kata-kata lailan ibadallah, yaitu salah satu fungsi nakirah, menyebutkan, beliau menyebutkan bahwasanya kata-kata lailan itu adalah li dzikril ba'd, hanya sebagian saja, enggak sampai satu malam full Allah menjalankan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Palestina, cuman sebentar, enggak satu malam full. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, asra bi abdihi. Asra memiliki makna, mengandung makna, yaitu memperjalankan pada malam hari. Tapi Allah tambahkan kata-kata lailan, di situ jelas bagi kita bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj Sayyiduna Muhammad cuman sebagian malam saja, enggak sampai satu malam full. Enggak sampai satu malam full ibadallah. Singkat cerita, bahkan Al-Imam mengenai peristiwa Isra tersebut, Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba'i, beliau mengutip di dalam kitab Diba'nya bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj Sayyiduna Muhammad, beliau mengatakan, "Tsumma aradtuhu minal arasy qabla an yabrudal farasy." Kemudian aku kembalikan Muhammad dari arsy-Nya Allah sebelum tempat tidurnya Sayyiduna Muhammad terasa dingin kembali. Sudah enggak sampai kasurnya terasa dingin. Orang kalau sudah bangun tidur, contoh, saya beri contoh yang kita alami, orang kalau sudah bangun tidur, saudara, itu kasurnya terasa hangat, betul, itu kasurnya masih terasa hangat. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj menempuh jarak ribuan kilometer, tempat tidurnya Sayyidina Muhammad enggak sampai dingin, saudara, masih terasa hangat. Artinya kalau peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad cuman sebentar aja, enggak sampai panjang waktunya, enggak sampai satu malam full. Bayangkan ibadallah, singkat cerita, Sayyidina Muhammad ketika pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad duduk di depan Ka'bah. Duduk di depan Ka'bah, kemudian Sayyidina Muhammad ke rumah sepupunya Sayyidina Muhammad, yaitu daripada Ummu Hani ibn Abi Talib, daripada sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan peristiwa Isra terhadap sepupu beliau. Apa kata Ummu Hani? "Ya Muhammad, cukup kau jangankan cerita sama orang kafir Quraisy. Mereka akan menghinamu, mereka akan mencacimu, mereka akan menganggap kau seorang orang gila. Jangan Muhammad, cukup. Jangan kau ceritakan peristiwa Isra ini terhadap yang lain. Cukup Muhammad. Cuman saya aja saya percaya terhadapmu ya Muhammad." Tapi bagaimana Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad enggak perlu takut. Maya khauf, tidak takut sedikit pun, saudara. Apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Nabi, apapun yang tertuang di Al-Qur'an, pesan Allah wajib beliau sampaikan walaupun sampai meninggal, saudara. Perjuangan Sayyidina Muhammad enggak perlu kita ragukan lagi. Perjuangan Sayyidina Muhammad, bahkan Ummu Hani ibn Abu Talib, itu diriwayat sampai-sampai beliau tashabbatat bi syaubih, sampai menarik jubahnya sebelah kanan Sayyidina Muhammad. "Muhammad, cukup, jangan inti keluar. Jangan inti keluar. Cukup ya Muhammad. Jangan inti keluar, jangan inti ceritakan peristiwa tersebut." Singkat cerita ibadallah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik lagi ke depan Ka'bah. Beliau merenungi daripada peristiwa Isra tersebut. Nabi Muhammad bingung, cerita apa enggak, bagaimana cara menyampaikan agar orang kafir Quraisy pada saat itu percaya. Akhirnya datang seorang lelaki, tidak lain dan tidak bukan
adalah keluarganya daripada Sayyidina Muhammad, yaitu namanya Abu Jahal ibadallah. Abu Jahal datang sama Nabi, bertanya sama Nabi, bukan niat baik saudara, bukan niat baik. Niat Abu Jahal ingin menghina Nabi Muhammad. Ini Abu Jahal kalau zaman sekarang ini seperti Abu Janda saudara. Betul, betul. Zaman sekarang, kalau zaman sekarang Abu Jahal zaman sekarang seperti Abu Janda. Di zaman dulu, zaman Nabi Musa, namanya siapa? Namanya siapa? Musuhnya Nabi Musa siapa? Musuhnya Nabi Musa siapa? Kalau zaman dulu namanya Fir'aun. Zaman dulu, kalau zaman sekarang namanya Abu Janda sudah. Bukan Abu Jahal lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang enggak percaya sama syariat Islam, yang ingkar terhadap syariat Islam, mereka termasuk daripada golongan kaumnya Abu Jahal, saudara. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kelompoknya Abu Jahal. Amin ya Rabbal. Akhirnya nih Abu Jahal tanya sama Sayyidina Muhammad. Ya Muhammad, hal bi syai'i ya Muhammad? Apakah kau punya sesuatu ya Muhammad? Kata Nabi Muhammad, "Na'am, asraya bi alailah." Ya, saya telah diperjalankan pada malam hari. Abu Jahal tanya lagi, ila aina ya Muhammad? Ila Masjidil Aqsa, kata Nabi Muhammad. Dari Masjidil Aqsa. Ini ketika Abu Jahal mendengar jawaban Nabi, Abu Jahal punya langsung punya pikiran, oh saya punya bahan untuk menghina Nabi Muhammad. Oh saya punya bahan untuk menghina Nabi. Saya punya kata-kata untuk mencela Nabi. Akhirnya itu Abu Jahal kumpulkan seluruh bangsa Quraisy, dikumpulkan sama Sayyidina Muhammad. Apa? Dikumpulkan sama Abu Jahal, maaf, sama Abu Jahal. Dikumpulkan semua kaum Quraisy. Apa kata Abu Jahal? Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, ta'al hallumu ala Muhammad. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, kemari, kemari, datang kemari. Hallumu ala Muhammad. Muhammad mau cerita. Akhirnya orang kafir Quraisy berkumpul di Ka'bah. Nabi Muhammad diriwayatkan dikumpulnya di sekelilingnya semua seluruhnya daripada pasukan kafir Quraisy sudah. Nabi Muhammad cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa peristiwa Isra? Peristiwa Isra diceritakan sama Sayyidina Muhammad. Kata kafir Quraisy apa? Ya Muhammad, nadribu ibir ilahi syahara wa kadda'i ana ataita hafilailah. Hey Muhammad, saya ini pernah ke Palestine. Saya ini pernah merasakan ke Palestine. Kita ini sama-sama tahu perjalanan dari Mekah menuju Palestine 1300 km lebih itu membutuhkan waktu 1 bulan. Membutuhkan waktu 1 bulan. Istirahat 1 bulan. Pulang lagi dari Palestina menuju Mekah itu membutuhkan waktu 1 bulan. 3 bulan ya Rasulullah. 3 bulan ya Muhammad. Kita pulang pergi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Mekah membutuhkan waktu 3 bulan, saudara. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di sini ditanya sama Abu Jahal agar iman Abu Bakar Siddiq keluar dan murtad daripada Islam sudah. Akhirnya ditanya ini Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kamu percaya sama Muhammad? Kau percaya yang sama pemimpinmu yang gila seperti ini? Dia ngaku-ngaku perjalanan yang begitu jauh ditempuh hanya sebagian malam saja." Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Wallahi inni la usaddiqu ala aktsaru min dhalik." Hei Abu Jahal, hei kaum kafir Quraisy, demi Allah, andaikan ada peristiwa yang lebih aneh, yang lebih ajaib daripada peristiwa Isra, demi Allah, saya pasti beriman dan percaya sama Sayyidina Muhammad. Saya mau tanya ini kaum semua yang ada di sini, kira-kira jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mantap apa tidak? Takbir. Makanya ibadallah, tolong perhatikan saat ini upaya-upaya di Indonesia, dimanapun Indonesia,
dari Sabang sampai Merauke ibadah Allah, kita diuji dengan virus, sebuah virus corona. Betul? Betul? Bahkan para aparatur-aparatur pemerintah melarang daripada acara tabligh, maka pemerintah tersebut, aparat tersebut yang melarang daripada kajian Islam, maka pemerintah dan aparat sama halnya seperti Abu Jahal, saudara. Betul? Betul? Kalau begitu saya mau tanya, siap beriman kepada Nabi? Siap beriman kepada Nabi? Siap cintai Nabi? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Al-Quran? Angkat semua tangannya, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan takut, jangan takut. Ini kita punya pemimpin ibadah Allah kayak orang gak punya iman. Betul? Betul? Itu pemimpin daripada ente. Ente punya pemimpin kayak orang gak punya iman. Kenapa saya katakan hal sedemikian rupa? Kalau sudah ada wabah corona, kenapa kok pasukan sipit dibolehkan masuk seenaknya? Betul? Betul? Seluruh dunia memberikan daripada aspirasi lockdown, tutup. Yang mau masuk ke negara Indonesia, apa negara manapun, dilarang sama pemerintahnya. Tapi sekarang kita punya pemimpin si cungkring ibadah Allah. Dia membolehkan masuk bebas si cipit, si sipit ke negara Indonesia. Saya mau tanya, kira-kira ini kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Kalau ada polisi-polisi yang melarang daripada acara tabligh akbar, maka polisi tersebut halnya seperti iblis, saudara. Betul? Betul? Saya kenapa katakan seperti iblis? Ulama-ulama salaf di dalam kitab-kitabnya, kalau ada orang-orang yang terkena wabah, terkena wahan, itu acara tabligh bukannya dilarang, dibolehkan, kita doa sama Allah. Betul? Kita bacakan sejarahnya Sayyiduna Muhammad. Kita sejarahnya kita bacakan daripada sejarah-sejarah orang saleh. Bukan dangdutan yang inti bolehkan. Betul? Betul? Kalau begini sama seperti apa namanya? Seperti keledai. Enggak punya otak. Enggak punya otak. Pemerintah-pemerintah kalau ada yang melarang acara tabligh, kalau begitu saya mau tanya, siap lawan apa tidak? Siap lawan apa tidak? Siap lawan apa tidak? Gak boleh umat Islam takut, saudara. Semuanya ulama salaf, jumhurul ulama yang mengenai wabah dari zaman dulu, kalau orang apa, kalau negara suatu daerah kena wabah, itu ulama salaf mengatakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memiliki rasa khauf, khauf yang tinggi, takut yang tinggi. Kalau wabah tersebut datang ke daerah kita, kita bacakan Ratibul Haddad. Betul? Baca Ratibul Atas, Wirid Syakran, bacakan. Jangan dibiarkan, apa, jangan dilarang acara-acara tabligh. Giliran dangdutan semuanya pemerintah pada joget. Betul? Betul? Giliran acara dangdut pada nyawer. Giliran acara tabligh akbar ditutup. Ini nih si Jokowi, ini si cungkring. Innalillahi. Enggak sampai di situ, saudara. Beliau katakan penyebaran virus corona terjadi daripada acara tabligh. Ayo saya mau tanya, ini ngawur apa tidak? Ngawur apa tidak? Ngawur apa tidak? Goblok apa tidak? Takbir. Enggak boleh umat Islam enggak boleh takut sedikit pun. Kita wajib takut. Sami'na wa ta'na daripada kalam ilahi. Kita wajib sami'na wa ta'na dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit apapun bisa hilang kalau umat Islam mengangkat tangan dan banyak-banyak doa sama Allah. Betul? Betul? Oleh karenanya, saudara, sebelum saya akhiri, kalau ada orang acara tabligh, harusnya dorong. Dorong pemerintah, ayo berikan support. Enggak boleh. Ya, virus corona tidak pandang bulu dengan siapapun. Ya, kita ikhtiar, jaga-jaga. Boleh, wajib bahkan, saudara. Tapi enggak boleh melarang acara-acara pengajian, saudara. Acara Jumat, sholat Jumat dibatalkan.
di syarah Muqaddimah Hadramiyah, di syarah kita Fathul Bari, Fathul Mu'in, orang yang menutup dari tempat masjid tapi mereka justru melaksanakan sholat duhur, maka sholat duhurnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat Jumat ditutup tapi di Istiqlal rame-rame berjamaah sholat duhur, saudara. Ini apa? Ingin jauhkan Islam apa dia ingin jauhkan negara daripada agama? Ingin jauhkan negara daripada Islam? Enggak boleh. Kitab-kitab salaf ada yang berkaitan membolehkan, ada yang berkaitan tidak membolehkan. Tapi pemerintah siapapun, bahkan takmir masjid pun di dalam kitab Fathul Bari di dalam syarahnya, tidak boleh seorang takmir masjid menutup muwaqif, muwaqifil bab fitahil masjid, enggak boleh. Haram, bahkan dia pengurus masjid sekalipun tutup masjid rapat-rapat, enggak boleh. Apalagi pemerintah enggak ada sarana, enggak ada saran untuk mengatur daripada ibadah daripada kaum muslim. Betul. Kalau begitu semua umat Islam siap bersatu apa tidak? Siap bersatu apa tidak? Siap rapatkan barisan. Siap bela Nabi. Siap dekat dengan Nabi. Siap ngaji dengan Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengajak daripada kaum muslimin semuanya untuk mengenang daripada jasa-jasa Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pulangkan beliau secepatnya ke tanah Indonesia. Ya Rabb, siapapun yang ingin menghalang-halangi Habib Rizik, siapapun yang mencaci Habib Rizik, ya Rabb, diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikin susah hidupnya sebagai sampai 7 turunan. Bikin sulit hidupnya 7 turunan, ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan untuk umat Islam Indonesia. Allah jauhkan daripada musibah, wabah dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakit wabah corona ini. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran imam kami, Al-Quran, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan, Al-Quran imam kami, Al-Quran kami, Al-Quran, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Nabi Muhammad. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.